Astagfirullahaladzim. Fenomena macam apa ini? Ini yang ingin aku sampaikan ke kamu. Ini seperti jejak dari sekte pengabdi setan. Aku harus cepat-cepat mendokumentasikan ini. Dokumentasikan. BTW, lu pakai sampo apa sih? Hah? Oh, iya sih. Ini udah berapa lama sih nggak pakai sampo? Tapi sampo terakhir yang gue pakai mereknya Pantun. Sampo Pantun? Apaan tuh? Oh, aku duta sampo lain. Itu. Gue tahu. gue pakai itu. Nanti gue ganti juga deh. Lu gondrong, kok bisa sih gondrong kayak gitu? Caranya gimana? Ini sebenarnya gondrongnya nggak sengaja sih, nggak ada treatment khusus juga. Jadi nggak ada treatment khusus ya. Treatment khusus yang untuk menggondrongkan nggak ada ya. Malah ngobrol kedua orang tua. Bahas gondrong, bahas sampo. Pegel nih kayak gini nih. Karena murni kemageran aja, jadi gue mager nyari barber, nyari tukang cukur, mager. Tiba-tiba, 29 tahun gak nyukur, jadilah gondrong kayak gini. Jadi lo mager, 29 tahun mager, tiba-tiba gondrong, oke. Okay. Kenapa pasti itu sih? Tadi kita mau ngapain? Iya juga ya, mendokumentasikan, mengabadikan, foto-foto. Oh iya. Bentar, kamera lu dia kerupuk ciki-ciki? Enak aja dia kerupuk. Ini kamera bersejarah tau. Gitu. Seluruh file-file rahasia yang belum diungkapkan ke publik ada dalam kamera sini. Udah, foto-foto deh tuh. Mohon diatur ya, mohon bisa diatur ya. Semasa hidup udah ngerepotin, pas mati jangan ngerepotin lagi. Mohon dengar instruksi dari kakak panitia. Enggak ada harga dirinya banget, gue jadi pocong. Itu yang kepalanya nggak diikat, pengikatnya mana? Besok dipakai ya, nggak ada alasan lupa. Biasa, puji cap pembangkan. Geser pinggangnya digeser. Gimana sih kayak gini? Kayak gini udah pas. Ya Allah, memorinya penuh. Tidak apa-apa, yang pasti sudah ada beberapa karena kita akan memuat ini dalam koran. Jangan dipublikasikan. Pemerintah tidak boleh tahu tentang hal ini. Nanti aku buat koranku sendiri dan kita publikasikan seolah-olah ini adalah hoax terbesar yang terjadi pada hal yang sebenarnya. Aku akan mengatur strategi soal ini. Lu diam aja, urus rambut lo. Sampoin, potong deh kalau perlu. Lu udah gondrong banget tuh. Baiklah, kalau seperti itu. Apa sih? Foto siapa tuh di depan? Sepertinya itu adalah foto Ramintan. Ramintan? Siapa? Ramintan sepupunya Raminom. Jadi kayaknya dia yang disembah sama pocica-pocica ini deh. Kayaknya sih kayak gitu. Tapi gue juga gak yakin sih. Bersyukur tahu udah banyak tuh di luar sana yang mau makan tapi nggak ada makanan. Harus bersyukur. Bener tuh, daripada lu makan tanah. Sok menggurui.
gue laporin kebiasaan yang lo lakuin ya di belakang rusun ini. Coba aja, emang gue takut apa? Hobi apa sih hobinya? Ini nih kak, suka gali-gali tanah, nyari kucing kering kali. Kamu jangan aneh-aneh deh. Gali-gali tanah lo pikir kucing mau berak? Jangan gali-gali tanah kayak gitu. Nanti nih kalau gue udah kerja, gue bakalan pilih menu sepuas-puasnya, seenak-enaknya. Dan gak ada yang bisa ngalangin gue. Tunggu aja sampai gue kerja ya, tunggu aja. Namanya kamu mau kerja apa? Cabut bulu ketek pejabat-pejabat. Jadi tukang bulu cukur ketek. Jadi tukang bulu cukur ketek itu harus pandai nyenangin perasaan orang, tapi buat kita belum tentu senang. Bukannya semua kerjaan emang kayak gitu? Nggak tahu deh. Makan aja. Aku juga lapar. Bapak, makan dulu, Pak. Jadi mulai besok kakak akan pergi kuliah dan kemungkinan ninggalin kalian untuk sementara waktu. Ninggalin kita nih ceritanya? Ninggalin kami? Maksudnya gimana sih pergi dari sini? Bukannya ninggalin sih, cuman kan jarak kampus dari tempat ini jauh banget dan gak mungkin kan aku bolak-baliknya dari sini ke sana. Harus pindah ke tempat tinggal yang lebih dekat dari kampus sih. Kakak udah bosan ngurus kami? Kalian berdua kan udah gede juga. Masa selalu ngikutin keteknya kakak sih? Kan gak mungkin. Sama aja kalau gitu. Terus yang ngurus kita di sini siapa kalau bukan kakak? Kan cuma kakak di sini yang perempuan. Atau gini aja deh. Bagaimana kalau kita semua pindah aja ke sana? Gak mau lah, ribet. Udah nyaman juga di sini. Gak mau. Bapak dan adikmu tidak akan meninggalkan rusun ini. Terus di sana namanya kakak mau jurusan apa kuliahnya? Rencana sih kakak ambil jurusan orang dalam. Mana ada jurusan orang dalam kuliah, gak ada. Oh, gak ada ya jurusan orang dalam. Soalnya, gak pikir orang yang paling gampang dapat kerja ya jurusan orang dalam. Gak ada ya. Sorry. Ya, paling nanti aku ambil itu jurusan apa sih yang nerima kakak apa adanya aja. Lo pikir dilamar apa? Lo yang ngelamar kuliah, bukan ngelamar. Yaudah lanjut makannya dulu aja deh. Aku, kedua adikku, dan juga bapak memang sudah tinggal di rusun ini sejak tragedi mengerikan yang menimpa ibu kami. Sebenarnya aku juga tidak tega untuk meninggalkan mereka. Tapi aku juga harus memiliki masa depan yang cerah untuk mereka. Aku juga ingin melatih kedua adikku agar lebih mandiri. Buang sampah dulu tuh anak berdua. Kerjaannya ngoleksi sampah. Gak ada yang bisa beresin, gak ada yang bisa buang. Aku pergi buang sampah dulu ya. Bersama kenangan-kenangan mantan. Ya, besok aku. Malah udah malam. Aku juga belum terlalu akrab sih dengan orang-orang di rusun ini. Kamu jangan tersinggung ya, tadi benar-benar
benar-benar kaget kok akunya refleks. Gitu refleks aja. Kamu tinggal di sini. Ini kamar kamu. Oh, berkunjung ke rumah tante ya berarti, atau rumah keluarga? Saya di sini ingin memecahkan sebuah misteri. Misteri? Misteri apa? Ya mana saya tahu. Namanya juga misteri kan tidak diketahui. Iya juga sih. Iya, misteri kan belum terpecahkan ya, belum ada jawabannya. Oh iya. Yaudah aku buang sampah dulu ya, nama kamu siapa? Rampe Rampe, sampai jumpa lagi ya Rampe. Kenapa di sini hawanya sangat aneh? Cepat bona. Nyakitin banget sih itu perkataannya Rampe. Rindu banget sih tuan. Sudah tempat ini sangat memiliki aura yang aneh. Cepat-cepat kembali ke kamar. Komunikasi dengan mamanya pakai joget TikTok, bukan bahasa isyarat gitu. Pasti banyak kode-kode rahasia ya di bahasanya Tabe dengan mamanya. Cinta aku bukan di atas kertas, cinta aku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena aku yakin ada jawabnya. Stres
alasan apa sih? Tadi kakak dari habis buang sampah, terus kalau perhatiin penghuni di rusun ini agak aneh ya. Maksud kakak banyak keganjilan-keganjilan yang kakak perhatiin yang menurut kakak agak aneh. Menurut aku biasa aja sih. Aneh kayak gimana sih kak? Tadi kakak juga bertemu dengan seorang anak namanya siapa ya? Rampe. Dan dia agak aneh sih. Penghuni di tempat lantai tempat kakak buang sampah tadi juga auranya sebenarnya rata-rata aneh. Jadi kayak gitu, ditambah Pabe yang ternyata berkomunikasi dengan mamanya pakai joget TikTok. Kakak kira pakai bahasa isyarat. Gimana ceritanya sih? Komunikasi pakai joget TikTok? Ada-ada aja deh. Malah jadi Keisha. Ya ampun Rampe, kiranya ada kejadian apa? Kamu sebenarnya tujuan di sini untuk apa sih? Jangan buat kita panik dong, karena dari tadi suasananya udah agak aneh. Ditambah kamu yang semakin bertingkah aneh, semakin tidak terkendalikan. Adrenalin yang kamu tunjukkan juga asing menurut kami. Ada masalah, tapi bukan masalah besar. Masalah apa sih? Loh, kok malah main tebak-tebakan? Sebutin aja apa menyangkut rusun ini. Soalnya aku dan adik-adikku baru juga tinggal di sini. Kami penghuni baru. Astagfirullahaladzim. Baik, aku akan turun. Dan aku akan mengecek kondisinya bapak, karena dia juga jadi korban di sana. Untungnya bapak selamat. Dan nanti aku juga akan nemenin Tabe urus jenazah ibunya. Nail, Pak Ustaz, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Mau kemana? Kebetulan ini mau ke bawah dulu Pak Ustaz, karena mungkin tenagaku sedikit dibutuhkan di sana. Oh, kebetulan. Bantu Pak Ustaz juga ya, Nak.
Bantu apa ya Pak Ustaz? Cuma bantu Pak Ustaz ngecek jenazah di lantai atas. Ya? Bantu cek jenazah Pak Ustaz di lantai atas. Aduh. Kenapa? Takut? Bukan Pak Ustaz, bukan takut sih, cuman lebih ke arah apa ya? Setan itu cuma hasil manifestasi dari pikiran kita. Kalau kita takut, setannya juga akan muncul. Karena itu hasil dari pikiran manusia saja. Takut itu cuma kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Ya. Begitu ya Pak Ustaz. Lah iya dong. Jadi pilih yang mana? Pilih senter atau korek api? Mau senter? Aku pilih. Mati lagi. Nggak bisa saya gelap banget. Cepat. Masih mati juga. Nyalain dong. Astagfirullahaladzim. Cuma nutup jendelanya aja. Buruan. Cuma nutup jendela. Aduh, jatuh. Mati lagi. Siapa di sana? Perasaan tadi seperti ada yang lewat deh. Perasaan aku aja. Siapa di sana? Pocong cinta sayang? Pocong? Iya Pak Ustaz, pocong. Tadi aku nyebutnya pocica biar kedengaran Kyo aja. Di mana?
Di sana Pak Ustaz. Ya ampun, ya Allah Pak Ustaz, aku takut banget nih Pak Ustaz, takut banget nih. Di sana Pak Ustaz. Iya, sabar, aku jambak nih. Sabar. Iya Pak Ustaz, tapi dan apapun Pak Ustaz, tadi ada pun sudah selesai sebesarnya kayak begitu Pak Ustaz. Aku ngerasa syuk banget Pak Ustaz. Begitu Shirley melihat pocong. Kayaknya suaramu lebih menyeramkan daripada pocongnya sih. Ah, tapi yang namanya pocong itu tidak ada. Itu hanya gangguan jin saja. Iya, Mas. Rasa takut dari manusia itu, itulah yang menjadi manifestasi sehingga kita melihat pocong. Takutnya itu cuma sama Allah. Jangan seperti yang seperti itu. Ya. Sebentar, saya cek dulu. Pak Ustaz mau kemana? Pak Ustaz? Hati-hati Pak Ustaz. Serem itu, Allah. Kenapa Pak Ustaz? Bunyinya kayak gini, enggak apa-apa. Raminten. Cepat Pak. Ayo bergegas ke sini. Kamu tidak apa-apa? Iya, aku tidak apa-apa. Ayo cepat pergi dari sini. Jadi yang Bapak gunakan tadi itu adalah Pearl of Anguish. Bukan sih. Bukan. Lalu apa, Pak? Om pakai tripod. Tuk apa, ya? Tadi kan itu ibu bajakan. Ini ibu asli. Tidak takutlah sama benda begitu. Astaga!
kalian nggak ada yang mau nolongin gue? Gue kecengklak nih, tadi periksa pocong. Gini amat, gue jadi setan.